Dengan nomor kambing 16, nama kambing Yura, nama pemilik Pak Nur Belado. Peringkat 9. Oke, teman-teman. Dengan nomor kambing 1, di kelas kambing Ruhuti, nama pemilik ya. Roni Wono Bodo. Peringkat ke-8, Las De Betina, Kontes Kambing Peres Kardising Alas Roban Bangkit, Kabupaten Batang. Peringkat ke-8, dengan nomor kambing Di Betina 13, nama kambing Kurma, nama pemilik Reski. Cakup peringkat 8. Peringkat ke-7, Las De Betina, dengan nomor kambing 5, nama kambing Lala, nama pemilik Eko Widratmo Pagi Lara. Peringkat ke-6, Las De Betina, dengan nomor kambing 10, nama kambing JJ, nama pemilik Sigit Santosa Kalices Kendal. Peringkat kelima dengan nomor kambing 12, nama kambing Wilona, nama pemilik Reski Bismo. Dan peringkat keempat, Las De Betina, Kontes Kambing PE Raskal Gesing tahun 2022, Alas Roban Bangkit, Kabupaten Batang. Las De Betina, peringkat keempat, dengan nomor kambing 6, nama kambing Dewi Kunti, nama pemilik Agus Bojo Bekal Loma. Dan inilah juara 1, 2, dan 3, Las De Betina, Kontes Kambing Peras Kali Gesing Alas Roban Bangkit, Kabupaten Batang. Las De Betina juara 1, 2, atau 3 dulu? Tiga dulu. Juara 3, Las De Betina, dengan nomor kambing Pateng ya, kalau begrogi ada juga. Dengan sepedena ya, yuk banget. Las De Betina, Kontes Kambing Pera Sekali Gising Alas Roban Bangkit, juara 3, dengan nomor kambing 17, nama kambing Gedis, nama pemilik Manau Cokro, Kabupaten Batang. Mana tepuk tangannya Batang? Oke, terima kasih dan selamat kepada juara 3, nama pemilik Manau Cokro Batang. Dan juara 1, juara 1 kelas De Betina, Kontes Kambing PE Raskali Gesing Alas Roban Bangkit, juara 1 dengan nomor kambing 3. Ini ada Anin Nindo Itofam dan Ian Mas Andi.
siapkan saweranya buat sepeginya Billy. Siap? Oke, terima kasih. Juara satu Las Debatia dengan nomor kambing 18 Dara Ayu, nama pemilik Anindito Farm. Salam Batak. Dan juara keduanya adalah Salju Putih, nama pemilik Iyang Tambang Boyo Batak. Oke, terima kasih. Gimana itu sawerannya Mas Adi? Pakai di sawer. Yang nomor 2 atau runner up-nya. Oke, selamat kepada Mas Adi ya. Berkat tawa-tawanya bersama Dara Ayu dengan Anin di Dokam Salam Kabupaten Batak. Saya ucapkan selamat kepada juara 1 sampai peringkat 10 di kelas D Betina Kongres Kabi Keras Kalisi tahun 2022 atas Roman Bangkit Kabupaten Batak. Kelas Kalisi tahun 2022 alas Roman Bangkit. Ya, itu tadi teman-teman untuk dan peringkat 10 ya, 10 besar pengumuman di kelas D untuk kelas Betina. A Jatah. Sekarang kita tunggu bagi untuk di para peserta kelas D yang membawa kambing dengan kelas A jantan, mohon untuk segera mendaftar.